Halo guys, kembali lagi dari Tatian Growing. Kita akan belajar otodesk inventor untuk latihan bagian pemula. Di sini udah ada gambar contohnya, kita akan buat gambar 3 dimensi di sini seperti kayak gini. Nah, kita langsung aja klik di sini, pilih yang 2 dimensi. Kita pilih yang bagian ini aja. Terus kita lihat lagi di sini, kita akan bikin lingkaran dulu. Lingkaran yang paling besar di sini, lingkarannya paling besar itu berapa sih guys? Coba kita tebak di sini dulu, kita bikin dulu dari yang 50 dulu, diameter 50. Kita bikin lingkaran diameter 50. 2. Di sini garisnya itu sekitar 75. Ya guys ya, 75 yang paling besar itu, tulis aja langsung 75. Di sini 75, tinggal kita oke aja. Baru tinggal bikin yang ininya. Ini yang berapa tadi itu 50 ya guys ya, diameter 50. Diameter 50, 50. Nice, kok 15. 50. Tinggal kita oke aja. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita lihat lagi gambarnya. Kita lihat lagi gambarnya. Di sini ada garisnya ini ya guys ya. Jarak itu 50, tinggal kita bikin dulu aja. Di sini kita bikin dulu jarak. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini tinggal lihat lagi. Di sini jaraknya itu sekitar 50 ya guys ya, 50. 50. Nah, kalau udah seperti ini, terus kita pasin dulu, kita gunakan lane dulu. Kita gunakan lane, kita klik aja ke sini, pasin yang begini ini baru ke list. Kok enggak? Kalau udah seperti ini, tinggal kita hapus aja, nggak masalah. Yang ini hapus, kita delete. Tinggal kita gunakan lain lagi. Nah, baru kita tinggal kita ke bawah. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita trim bagian yang tidak diperlukan. Yang ini kita trimnya. Nah, seperti ini jadinya, guys ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita bikin lagi yang bagian ininya. Di sininya panjangnya itu sekitar berapa? Panjang ke bawahnya. Di sini kan sekitar ada dua apa ya? Di sini sekitar ada dua jaraknya, tapi panjangnya berapa di sini? Panjangnya itu sekitar, coba kita kaliin dulu deh, tambahin dulu. Yang bagian ininya, yang bagian 25-nya, 25 tambah 38 tambah 25 lagi, jadi titanya tuh semua keseluruhan panjangnya itu ini ya guys ya, 88 ya guys ya panjangnya. Kita bikin aja len di sini, kita garis, bikin garis dulu, kita bikin kayak gini. Nah, seperti ini, baru tinggal kita ukur di sini 88 tadi. Terus jaraknya ini berapa? Jaraknya itu tadi itu 16 apa 6 nih guys? 16 ya guys ya, tulis aja 16. Tinggal kita oke. Nah, kalau udah seperti ini tinggal aja di sini kita trim aja. Gak masalah, kita trim aja. Nah, kalau udah seperti ini coba kita finish, langsung ubah menjadi 3 dimensi. Baru kita taikin aja yang bagian ininya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita lihat lagi gambarnya. Di sini gambarnya kita lihat panjangnya itu sekitar 88 lagi. Tulis saja di sini 88. Ya, kita oke. Kita gunakan robit. Nah, jadi tampaknya seperti ini guys ya. Tampaknya. Terus apa lagi guys? Kita tinggal kita bikin dulu yang bagian di sininya ada 40 ya guys ya, 40. Kita klik dulu aja objek ininya. Tinggal klik aja objek ininya, tinggal klik yang gunakan ini. Nah, di sini kita ukur dulu, kita bikin dulu garisnya, garis bantu. Di sini kita klik dulu yang bagian mana ini? Di sini aja deh. Tinggal kita bikin dulu di sini ukuran, baru tinggal kita lihat dulu di sini 40. Nah, tinggal tulis aja 40. Kalau udah 40 ini, baru tinggal kita bikin lagi. Masuk ke sini,
baru tinggal kita potong yang bagian ininya, kita potong, tinggal kita gunakan yang ini, baru yang ininya, baru yang ininya kita potong ya. Kita balikin ke sini, kita potong. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita bikin yang bagian ininya juga. Caranya gimana guys? Tinggal kita klik aja di sini, kita bikin pinggiran aja ya guys ya. Di sini jaraknya juga sama, panjang keseluruhannya sama. Tinggal kita gunakan lain aja. Pasin. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita ubah lagi finish. Kita gunakan ini, masuk ke sini, terus panjangnya berapa di sini? Panjangnya itu keseluruhannya itu kan 16 ya guys ya. Ada 16-nya. Kita potong. Kita 50 dikurangi 16 saja. Jadi sisanya itu 34 ya guys ya. Jadi 34. Tinggal oke aja. Nah, keseluruhannya seperti ini guys ya. Terus kita lihat lagi gambarnya. Di sini sampai mentok ya guys ya. Kira-kira mentok ke sana enggak ya? Coba di sini, seharusnya di sini itu ada garisnya. Pasti ini diameter, takutnya enggak. Seharusnya kalau ada tiga dimensi ini ya, kalau ada lingkaran ya, kalau gambar itu seharusnya ke sana itu ada titik-titik di sini nih, titik-titik. Jadi kelihatan ininya nembus apa enggaknya ya guys ya. Jadi kita tebusin aja lah. Kita ini dulu apa ini dulu? Kita bikin dulu yang ini dulu deh. Kita klik dulu objek ininya. Terus kita bikin dulu, bikin lingkaran dulu, lingkaran apa dulu nih? Kita bikin lingkaran dulu deh. Kita bikin lingkaran dulu. Di sini aja bikinnya. Baru tinggal kita ukur lingkarannya. Lingkarannya itu sekitar jaraknya itu 25. Di sini 25. Bukan jarak di sini ya guys ya. Sorry, ukurannya ke samping sini. 25 itu 25. Baru tinggal kita ukur nih diameter berapa. Di sini 22 ya guys ya. Tinggal tulis aja di sini. Tulis aja langsung 22. Nah, kalau udah 22 ini terus apa lagi guys? Jaraknya itu 20 pasti sama, coba kita ukur dulu. Masih 20, soalnya udah tengah-tengah tadi. Nah, kalau udah seperti ini tinggal bikin lagi di sini garisnya berapa. Tinggal kita ukur dulu di sini. Baru tinggal kita ukur dulu jaraknya ini, bikin 22. Terus jarak ke sininya berapa? Coba kita lihat jarak ke sininya berapa. Jarak ke sininya itu 44 ya guys ya. 44. Tinggal kita oke aja. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita bikin lane-nya. Kita bikin lane-nya seperti ini. Baru kita trim yang bagian ininya. Baru kita finishin. Kita lobongin, kita gunakan yang bagian ini lagi. Kita gunakan ini, kita balikin, kita keseluruhannya ke si 50. Coba kita gunakan robit. Nah, udah kan guys? Baru tinggal kita bagian apa lagi? Di sini bagian atasnya. Tinggal kita klik aja objek ininya. Nah, seperti ini tampilannya. Terus kita lihat lagi di sini. Di sini jaraknya itu sekitar pas tengah-tengah kali ya di sini ya kayaknya. Kayaknya sih tengah-tengah ini guys sih, tengah-tengah ini nih. Coba kita bikin dulu garis bantu dulu. Kita klik pakai lem. Pakai lem. Nah, kita gunakan, baru tinggal kita gunakan lingkaran. Masih tengah-tengah nih. Nah, sini baru tinggal kita ukur. Terus ukurannya berapa di sini? Di sini tuh M12 ya guys ya. Kalau M itu terat ya guys ya. 12. Terus kalau udah 12 ini, terus apa lagi jaraknya? Jarak ke sininya berapa? Pasti udah pasalnya udah tengah-tengah ini. Oh, di sini harusnya 12 ya guys ya. Terus 17 kan ya, benar ya guys ya, 17 udah oke. Saya nggak bisa diubah. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita hapus aja line ininya. Kita hapus, kita delete dulu. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita finish.
baru kita lobongin lagi. Kita klik yang objek ininya. Wis. Sorry. Coba kita kecilin dulu. Yang bagian ininya baru ke bawah. Nah, di sini saya bingung ininya nembus ke bawah apa enggak, kayaknya enggak deh. Soalnya ada lubangan ini. Jadi kita kasihnya di sini coba kita 20. Nah, 20 takutnya nembus, guys. Kita kasih 10. Nah, 10 aja. Coba kita nembus ke di sini. Nah, kalau udah nembus seperti ini baru kita bikin dratnya. Nah, kita dratnya kita gunakan langsung solid ya, guys ya. Solid di sini tenis. Nah, udah kalau udah seperti ini tinggal kita klik dulu. Nah, kalau udah klik seperti ini guys ya, tinggal kita oke. Kita lihat ya guys ya, sama baru tinggal kita rapin lagi dulu. Kita gunakan apa aja, kita gunakan robit sih biar ada rapi. Gunakan di sini ada dua pilihan. Nah, seperti ini. Nah, terus apa lagi guys? Coba kita lihat ada lagi nggak? Takutnya ada lagi. Di sini kita lihat dulu gambarnya. Kita lihat gambarnya. Kita lihat tuh gambarnya di sini. Nah, udah selesai guys ya. Nah, terus kalau udah sini kita kasih warna aja. Biar lebih bagus hasilnya. Kita gunakan di sini apa ya guys ya, kita gunakan aluminium aja. Nah, seperti ini kelihatannya lebih bagus ya guys ya. Nah, seperti itu guys ya cara latihan atau desinfektor. Semoga bermanfaat video tutorialnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Kalau suka video ini jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa kembali guys.